Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Pada tahun 2012, perbandingan banyaknya rusa jantan, rusa betina 2 banding 3. Pada tahun 2013, rusa jantan bertambah 8, rusa betina bertambah 2. Perbandingannya jadi 3 banding 2. Berapakah banyaknya rusa jantan pada tahun 2013? Oke, ini bertambah 2, Paman Apik. Tadi nambahnya 3 ya. Nambah 2 ya, oke. Caranya gampang sajalah, 2 kantong banding 3 kantong. Ini yang pertama, tahun 2012. Kemudian tambah 8, 2 kantongnya tambah 8, dan 3 kantongnya tambah 2. Begitu kan, 3 kantongnya. Ini menjadi kebalik, begitu ya. Yang jantannya menjadi 3, yang betina ini menjadi 2 perbandingannya. Oke, belajar matematika, asik dan kreatif, sama Apik. Nah, karena kebalik gitu, maka kita bisa kalikan balik juga. Begitu harus sama dengan gitu ya. 2 kali 2K, ini jadi 4K, 4 kantong. Ditambah 16 ya, oke 28, 16. Harus sama dengan, kali silang 3 kali 3K adalah 9 kantong. Ditambah 3 kali 2 adalah 6. Oke gitu ya, kantongnya pindahin kanan, 4 kantong dikurangi habis. 9 kurangi 4 jadi 5 kantong. 16-nya dikurangi dengan 6 jadi 10. Jadi kita ketemu kantongnya 2. Yang ditanya banyaknya rusa jantan. Tahun 2013. Tahun 2013 adalah 2 kantong ditambah 8. Padahal kantongnya 2. Jadi 2 kali 2, 4 ditambah 8 adalah 12. Oke, ini dia jawabannya. Jadi banyaknya rusa jantan pada tahun 2013 di kebun binatang tersebut adalah 12 ekor. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kita urusannya kebun binatang ini ya. 2011, 2 banding 3 ya, jantan banding betina. 2012, bertambah 9 jantannya, betinanya bertambah 1. Ternyata menjadi perbandingan 3 banding 2. Berapa rusa jantan 2012? Oke, jadi sama ya, 2 kantong dengan 3 kantong ini mulanya. Bertambah 9. Maka jantannya 2 kantong tambah 9. Betinanya bertambah 1. Begitu ya. Oke, bertambah 1 maka menjadi ini 3 kantong ditambah 1 gitu. Tapi perbandingannya jadi terbalik, 3 banding 2. Gitu ya. Nah, maka kita bisa kalikan silang. Karena perbandingan ya. Kita kalikan silang, 3 kantong dikalikan ke sana, 2-nya dikalikan 2 kantong ya. 2 kali 2 kantong jadi 4 kantong ditambah 2 kali 9 adalah 18 sama dengan 3 kali 3 kantong adalah 9 kantong, 3 kali 1 ditambah 3, begitu ya. Jadi kantongnya ada 5 kantong ya, 9 dikurangi 4 ya, kemudian 18 nya dikurangi 3 adalah 15, begitu, sehingga 1 kantongnya adalah 3, 15 bagi 5. Yang ditanya rusa jantan, oke. Rusa jantannya berarti pada tahun 2012 ini 2 kantong ditambah 9. 1 kantongnya 3. 2 kali 3, 6 ditambah 9. Gitu ya, sama dengan 15. Jadi, banyaknya rusa jantan pada tahun 2012 di kebun binatang tersebut adalah 15 ekor. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kita coba lanjut latihannya. 29 ya, tahunnya udah lama, perbandingannya 2 banding 3 sama, 2010 bertambah 9, jantan, betina, wah berkurang 4, wow, sehingga perbandingannya 3 banding 2, berkurang nih ya, maka rusa jantan 2010 di kebun binatang tersebut berapa? Berkurang nih ya, bolehlah ya, 2 kantong dengan 3 kantong aslinya, kemudian bertambah 9 ya jantannya, bertambah 9. Betinanya berkurang 4. Aduh, kasihan ya. Nah, perbandingannya terbalik ya. 3 banding 2. Sehingga kita bisa kali silang. Oke. Nah, kita kalikan silang. Maka kita dapat 2 kali 2 kantong adalah 4 kantong. 2 kali 9 adalah 18. Sama dengan 3 kali 3 kantong adalah 9 kantong. Dikurangi 3 kali 4 adalah 12. Wow, kantongnya ini ya 9 kali 4 adalah 5. Min 12 dipindah, jadi nambah ke 18. 18 tambah 12 adalah 30. Jadi kantongnya sama dengan 6. Itu satu kantong. Yang ditanya rusa jantan 2010 ini. Ya, 2 kantong ditambah 9. Oke, rusa jantannya berarti satu kantongnya 6. 2 kali 6, 12 ditambah 9. Adalah 21.
Tuh. Jadi banyaknya rusa jantan pada tahun 2010 di kebun binatang tersebut adalah 21 ekor. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.